Hello guys, welcome to PGAFK. Apa tu AFK? PGAFK ni basically kita orang tak main game. Kita orang AFK terus. Lepas keyboard kita orang buat benda lain lah. Benda aktiviti-aktiviti selain daripada main game. So untuk hari ni, kita orang akan rate the best, the greatest of all time, Be Segera Edition di Malaysia. So sebelum kita mula, jangan lupa subscribe, like and share Boss Gamers di YouTube. So let's go. Oh tak ada. Baru nak ajak dah go dulu. Ajak makan Maggi. Lama tak bersua, dah tak sama. Kita start dengan yang pertama. Maggi asam laksa. Eh nampak pula. Okay. nampak pula kan. Tadi warna, kita nampak. Warna. Color. Color dia biru, color dia biru. Maggi asam laksa. Okey. Macam mana korang rate Maggi asam laksa? Okey, dia sebabkan dia biru, kau letak dekat biru dia. No. Senang. Ya, rate dekat biru eh. Aku. 5 minit ambil dulu. Antara yang orang suka tu asam laksa ni. Asam laksa ni aku letak A lah, at least A. At least Orang suka asam laksa ni sebab dia ada rasa specialty. Ada siapa-siapa yang boleh describe rasa dia macam mana? Dia rasa dia macam mana? Dia masam-masam, masam-masam ikan macam tu. Tapi tak ikan. Tak ikan. Betul tu. Serbuk. Kalau aku lah maybe C lah, tengah-tengah lah. Tak. Majority apa? A eh. Maksudnya dia versatile lah. Asal laksa ni memang bersetar lah. Boleh kau boleh letak apa je. Kau dah letak donat dalam tu pun boleh. Ini geger sedap laser. Asam laksa donat. Masam ada masin. Asam laksa donat. Dia tiga rasa. Okay, B lah. A lah. Ya, B. B. Mus cakap A, dia cakap C. Aku A. Bagi apa? Sekarang ada apa? A. Vote lah. Okay, mana? Lah tadi lah. Siapa dia nak tengok eh. Okay B. Personal preference aku B lah. B. Kalau aku B. Mus kau bagi apa? Sebab aku bagi A. Aku A lah. Kau A? A. Aku P lah. A tak macam overrated sangat. Tak ada, sebab dia macam, kan nak cakap, dia nak kata flexible lah. Dia macam flexible. Dia ada sendiri lah. Okay. Kalau universal. Universal. Kalau bagi pendapat aku untuk A, untuk kelaku lah. Sebab benda ni dah lama ada tapi tak mencari sangat. So macam overrated tu letak kelaku. Okay lah. Aku pada aku pun sama. Kita letak in between A dengan B lah. A.5 ke. Separuh boleh atas separuh. Tak. Photoshop boleh copy paste kan. Okay lah, kita letak A dulu lah. Kita letak A dulu. Lagi satu sebab dia tinggi pertama kan. Lagi pertama kita letak dia tinggi. Okay, kita masuk ke kedua pula. Mami Kari. Aduh. Siapa pernah makan? Pernah. Dia tak payah tengok kari ke apa ke. Dia tengok mami je. Kari dia bersih murah kat tu. Kalau buka dia punya serbuk dia kan. Oh, ketiak kau lagi wangi ke tu. Amboi. Makanan satu penghinaan. Tak, betul. Memang bau dia bumbu ketiak. Bagi aku, kari babi ni dia adalah rasa dia sendiri. Cuba dah bandingkan dia dengan lagi satu brand yang kari yang selalu orang makan tu. Jauh. Kari ni lebih jauh. Lebih daripada kari daripada brand. Jauh bertiang-tiang. Jauh lah. Dia akan jadi rasa bitter sikit. Dia tak semua. Dia masin lah, masin. Kari aku dia tak ada. Dia jauh kari daripada daun kari. Aku rasa mami. Itu aku bukan rasa kari, aku rasa dia, mami. So maksudnya dia kari yang customer lah. Kari apa yang kita tengok mami. Kari yang customer lah. Kau rasa mami, kau rasa mama. So dia level
Kau dia level eh, tak teruk sangat lah. Eh, teruk sangat. Jangan lah. Mel lah. Dia still okay, okay. Tapi bau, bau dia bau eh nanya. Tapi oh, rasa dia mel lah. Bau dia, bau dia eh. Ha, bau dia eh. Tak cakap macam buku dia. Tapi rasa okey. Hari ni kita bawa rasa. Hari ni kita bawa rasa. Besok besok bawa bau lah. Ha, esok bawa bau lah. Okey. Ya, ni yang paling pedas kan dalam semua samyang paling, kan. Paling paling pedas, paling celaka pedas dia. Ini bagi aku B ya, B sebab dia punya pedas tu overpowered lah kan. Eh, pada aku macam C lah. Macam melampau sangat lah. Dia pedas dia tak nikmat ke tu? Ni racun lah, racun lah. Bila racun dia haram lah. Racun lah. Kalau geng-geng dah sebar, sebar. Tak makan benda-benda, benda-benda koya ni dia tak makan. Halal. Ya, aku jadi memang bukan peminat pedas, so aku memang tak makan lah. Kau, kau bagi kau lah. Bagi aku memang, sebab pada aku pedas tu macam unnecessary tau. Macam dia menyeksa tau. Dia tak ada nikmat dia, dia nak makan tu. Dia macam menyeksa diri. Apa yang aku dapat? Apa yang aku dapat? Pada aku dia, pada aku dia over. Pada aku dia, tolonglah letak. Sebab dia tak boleh makan tau. Dia tak boleh makan tau. Okay, soal soal, soal, soal lagi, soal lagi meh, soal lagi C, soal lagi B macam mana? Kita tak kasi lah. C lah. Sebab dia, meh, dia, meh. Dia pedas sangat. Sebab daily, sebab daily, daily untuk orang makan tak tak semua orang cari bagi dia. Tapi kita kita kena pandang dari sudut general orang Malaysia juga. Sebab okay lah, kalau kalau Malaysia rating dia untuk orang yang minat pedas, mungkin dia tak letak kat good. Tapi kalau akulah, aku tolerance. Ah, kau yang paling pedas dalam ni. Paling. Kau yang paling ketiak pedas. Pedas dia seksa sangat tu. Dia dia kalau bo campur dengan telur jadi A lah. Dia, dia tak ambil good. Cumanya level pedas itu dia pada aku A lah. Tapi kalau untuk nikmat C lah. So, orang, nikmat orang dia tak nikmat lah maksudnya. Okey lah, aku tukar lah. Aku kat lagi lah. Eh, meh lah. Okey lah, meh lah tu lah. Meh lah. Meh lah. Meh lah. Meh okey, meh lah. Meh. Tapi kalau antara dua dua mek ni aku akan cari babi kari ni. Ya tu betul lah tu. Antara dua mek, antara dua mek ni at least satu boleh makan tau. Sebab at least satu boleh makan. Satu tu boleh makan dan boleh boleh rasa. Nuklear. Sama nuklear kan. Dia macam tak ada ke, tak ada tak ada keperluan nak makan lagi tu kat situ. Tak ada keperluan. Ha, dia dua kali, sekali kat atas, sekali kat bawah. Ha, dua kali tu. Ha, dua kali. Okey. Okey, dah boleh move on ke? Next. Boleh, boleh. Next. Kita pergi ke Jepun pula. Oh, nama dia Shin Ramyun. Shin Ramyun. Brand apa? Samyang. Saya tak pernah makan dalam. Brand dia Nong Shin. Halal, halal ke ni? Halal, apa? Halal. Halal ke ni? Kau bang, kau pernah makan kan? Pernah lah. Ana cakap halal dia tak ada kisah halal lah. Halal halal. Halal. Eh, halal dia halal. Amos dia laju. Dia nampak tulisan-tulisan pelik-pelik ni dia nama A tu. Kau pernah rasa ke? Eh, kita tahu kan. Kita tahu origin me dari mana. So, kita dah tahu dari situ mesti A. Amboi. Tak nak makan pun. Tak nak makan pun. Ma, dia A tu amboi. Bukan-bukan halal. Amboi. Ini instant mat, bukan handmade. Ni bukan ni bukan mi ni kan, ni bukan mi tarik ke. Dia dia dapat petua-petua daripada master dekat situ tau. So tapi aku rasa dia ni macam ni lah, macam samyang original lah. Tak, aku apa nak rasa dia ni, rasa macam nak kata ke tom yam pun tak, nak kata ke macam pedas-pedas pun tak apa juga, dia macam masam-masam gitulah. Kau makan semua macam eh. Macam asam rasa lah. Ah, asam rasa tapi dia kurang masam sikit. Dia tak ada beza lah dengan Maggi. Aku tak ingat. Dia cuma banyak lauk. Lauk tu lah. Ada daun-daun sup. Daun. Oh, ada daun sup tu? Ada. Daun ketum. Daun ketum? Salah-salah. Ambon. Daun kesum kot. Daun kesum. Daun ketum. Jangan. Tak, dia sangkut. S nak pergi ketik. Kan? Daun kesum. Daun kesum. Daun kesum. Sia betul. Tapi dia tahu kot macam tu. Tahu mana? Tahu ke? Tahu letak A. Macam-macam letak A lah. Macam-macam pula. Dapat lagi Maggi. Aku pun makan tak. Tak dulu lah. Dulu aku tak ingat. Aku sini letak daun. Daun pula. Ayam goreng ke tu? Full packet. Dia macam segera ke? Lagi dapat apa ni? Pergi Meza. Pergi. Apa lagi?
Ayam racik pada tu. Ayam racik ya. Good. Eh, good. Good. Eh, tu macam overrated lah. Eh, macam overrated okay, sangat. Okey, okey, okey. Baik kau cakap aku isi muka dalam tu sini. Dia ada yang kulit kot dalam tu. Live meat okey. Kau buka ayam kulit. Okey lah. Kau ingat kau bakal cabut tu kan? Okey, okey. Okey, okey. B lah, B lah. Okey lah. Aku rasa dia macam masuk kat C lah. Dia macam so-so. Tak ada, tak ada. B. Bibi dia ada yang boleh apa semua. Ya, dia ada yang boleh ambil okey. Baik kau tak gagut terus. Dah ada boleh semua ni. Musibah. Okey. Next. Apa tu? Mami Mirza Ghost Pepper. Mami Ghost Pepper dia brand Mami. Aku tak pernah makan ni. So, apa beza dia Mirza? Apa beza dia Mirza dengan Mami yang biasa kata Mami? Ni kan kalau Maggi Curry Ghost Pepper tu kan. Aku tak nak cakap adanya pedas lagi pedas nuklear ke tu. Lagi pedas pada samyang tadi. Ha. Dia kau lagi pedas? Dia kau makan mulut kau pedas, perut kau pedas, hidung kau pedas, botol kau pedas. Oh, semua. Ini hati pedas. Oh. Ha. Rasa dia dia ke memang totally rasa pedas. Dia memang totally rasa pedas. Kari tu ada tapi kari tu tak, dah macam tak apa-apa kari, dia rasa pedas je. Dia macam macam dalam gambar ni kan dia ada tiga kan. Tu dia ada pisah apa je? Ada dia kari, ada kari ayam. Kata selak tom yam ayam. Dia ghost pepper ni ada dua jenis tau. Satu lagi yang kari betul-betul kari, ada dua kari, kari yang extra pedas dengan tak pedas. Tapi yang ni aku rasa macam kalau ikut gambar ni dia mi goreng. So dia memang pedas nak mampus. Oh, mi goreng pedas nak mampus. Ah, dia ada apa tu? Ada apa yang daibak yang dia? Debak. 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 Ni aku rasa macam okay, kau boleh dia dia memang not necessary lah. Ada lagi ke benda ni? Okay lah. Ada Death Wish boleh lah. Kat Shopee kot. Ada lagi ke dalam market? Shopee ya? Kau memang semua Shopee kan? Kau borong semua Google lah. Bro, Google. Semua. Apa? Aspirator? Aspirator beli Maggi. RM20,000 beli Maggi je. Okay, move on. Next. Oh ya Allah, Indomie. Ni brand apa ni? Indomie. Ini nama dia Indomie. Ini yang hijau kan? Ini good, siang. Good. Ini good, bro. Ini yang hijau ke apa? Serius lah, good? Good, siang. Okay lah, boleh lah. Boleh good lah. Ini kira zaman sekolah lagi kita dah makan kan? Macam aku zaman diploma lagi. Banyak makan ni, dia makan nasi. Haa, mi goreng biasa. Oh, lagi banyak makan ni, dia makan nasi. Semua agree lah, ni memang semua patut, straight. Patut bang Acik, eh? Macam... Macam apa? Okay. Nak cakap kan dengan Messi. Okay. Indomie good. Kalau goreng-goreng lah, memang dia. Kau tak goreng pun, kau rebus ke? Next, Maggi Tom Yum. Eh. Bagi aku A. Tom Yum. Eh tak, tapi revision sekarang ni aku rasa dia dekat B ataupun C. Ya ke? Dia ada bagi paste revision sekarang. Revision apa? Dah korek eh? Tak, paste ni tak apa sedap daripada yang sebelum-sebelum ni. Kek lah. Kau boleh rasa eh? Oh, dulu dia A, sekarang dia B. Dulu dia good. Dulu dia legend bro. Dulu dia good. Masa zaman-zaman tahun pra sebelum 2015 kan. Ha, dulu dia good. Sekarang ni dia rasa macam B ke C. Oh, pra 2015. Dekat bila tu? 15. Bapak lidah dia ni dah apa kan. Dia boleh rasa lah. Tahun 2000 dia rasa macam mana. So kira tengah sejana. Sama level dengan Sound Laksa lah. Dia bawah lagi. Oh, pada kau ya? Pada aku ya. Sebab aku kan dia ada paste. Dia tak. Dia kurang sedap pada Mila apa Sound Laksa. So, tapi dia ada paste lah. Kot. Dia ada paste kot tu. Dia ada paste. Bagi paste aku. Dia ada paste kot. Boleh kalau kau jual barang, kau bagi dia ada lebih, mesti dia beli je. Okey lah, A lah. Kita letak A dulu. Okey. Okey lah. Ha, sebab orang masih beli kan. Okay, orang masih beli. Tapi brand Yahudi. Aku beli. Okay, next ini aku rasa ramai orang tak pernah makan. Chapagetti. Spaghetti tu apa? Kalau kau orang familiar dengan jajangmyeon, ha, ya rasa dia gitulah. Apa? Nama pun jajangmyeon. Jajangmyeon.
Jamban. Korea, DG Korea tahu tak? DG Korea. Ah, orang-orang minat Korea ada tahu lah. Chapagetti. 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 Ya. Aku dengar bunyi macam macam chapati dengan spaghetti gitu. Ya tu. Chapati. Eh, bila kau cakap jatuh jadi menariklah. Ya. Macam menarik pula. Nama dia nak menarik kan. Chapagetti. Kalau kau pernah makan yang sebelah dia tu, tu sami yang bulgogi tu kan. Tapi sama lebih, lebih kurang lah. Chapagetti dia nak lawan mutabak Maggi lah. Amboi. Mi goreng. Lebih sup lah. Eh tak, tapi rasa dia macam mana? Mi goreng, goreng. Rasa dia macam mana? Rasa dia macam jajang hiu. Kalau kau pernah makan jajang hiu. Tak pernah, macam mana? Dia suka bahasa, bahasa Melayu sikit. Tak payah lah. Sini lah, sini lah. Sini lah. Eh, sini. Meh, meh. Pun boleh. Macam macam lim lah, ada Korea-Korea ada lim lah. Tengok packaging pun dah apa dengan packaging, apa tak menarik ni? Chapati spaghetti tadi ke? Chapati Chapati Maggi kan. So kalau chapagetti kat situ, bulgogi ni kat mana? Nah, tak pernah, tak pernah. Tak tak, bulgogi tu boleh lah dekat si ke meh kau cakap dia sedap kan? Sebab aku nak rasa lah. Aku pun rasa. Aku nak rasa. Chapagetti ni rasa lebih kurang je dengan ni. Tapi yang nuklear tu letak bawah aku rasa macam tak boleh digest tu. Oh, ni bawah pula. Dah jatuh budak. Dia bila dah banyak baru kau nampak kan. Dia dah banyak baru kau nampak dia macam benda pedas kat bawah jelah. Pedas kat bawah lah. Okey. Okey, next. Good. Good. Memang atas good tadi lagi. Oh, keluar tu. Belum boleh. Godly tu. Dia first lah. Okay. Kau delete tu. Memang tahu. Tak. Pada aku takut. Weh, apa hal? Ego kau tu. Pada aku pun, kalau aku tanya aku, aku bukan makan Maggi Kari. So, pada aku dia overrated juga. Dia sedap. Ya, Maggi Kari ni umpama mi segera vanila lah. Dia macam baseline. Ah, dia macam paling basic lah. Mainstream sangat lah pada aku. Tapi basic-basic dia sedap tu. Dia sedap tu. Kadang kan kau rasa macam teringin sangat nak makan dia tau. Dia macam kau main Dota lol lah, tapi kau still main Dota kan. Macam tu ada level dia. Dota first keluar. Lepas tu dia tak ada pace kan. Tak ada pace. Kau tak payah dalam pace kau lah. Cik, pace boleh buat betul lah. Boleh buat dengan pace. Kau letak tau kau tak tahu. Yang Tom Yam tu betul lah. Tom Yam tu B. Import dia Thailand ke? Pada aku okay, Tom Yam betul B. Pada aku Tom Yam betul B. Tapi Maggi Okay lah. Good Mat. Sumpah aku. Okay good. Dia evergreen tu ba. Sebab dia macam siapa boleh tanya ni bagi aku. Aduh. Ke sebab tu Maggi pertama kau dalam hidup tu Maggi pertama kau makan? Sebab tu aku rasa ni nostalgia ni, betul lah nostalgia ni. Nostalgia. Dia macam nostalgia pun dia juga lah. Sebab kadang kau bau kan? Kan macam sedap ni dapat Maggi. Tapi aku ada soalan. Kau makan kosong ke kau tambah something? Kosong. Aku kosong. Serius ha? Kosong. Serius. Kalau nak sedap kau jeram air atas dapur, bukan pakai kettle lah. Itu lagi sedap. Direct tu lah, rebus macam tu. Yeah. Rebus direct atas dapur. Berupa dua. Di rumah ada yang pakai kettle juga ke siap? aku pakai kettle bro. Oh ya. Yeah. Aku pakai kettle. Dia pakai kayu arang. Ya. Yeah. Tak benda. Asal kau orang mempersoalkan orang pakai kettle ni apa miskin ke tu? Benda ni segera siap. Benda ni segera siap ni. Biasa yang kettle ni kan macam kat asrama ke kat biasa kettle kan kat asrama kat kolej. Kita pakai kettle ni. Tak kembali kepada fitrah agama dia. Oh, kita masak. Segera. Okey good. Kalau nak masak habis kita bapak tu. Kata Maggi semua letak level A lah. Bagi semua rasa, semua rasa lah. Okey letak. Tom Yam tu B. Tak dia. Tom Yam tu B. Dia ada face. Baju face kau bodoh. Babi face tu sedap kau tu. Bagi Mami Chef. Ni apa beza dengan Ghost Pepper? Ni. Tak, Babi Chef ni flavor eksklusif. Dia ada lauk. Dia ada banyak chef ni. Dia ada lauk. Ini kalau tak
kalau bus ni terogot dia. Macam-macam kan ada. Tak, dia makan tapi tak makan lauk dia tu macam makan makanan kucing kot, Whiskers kot. Rambut. Okey, aku boleh bagi tahu. Mami Chef Tom Yam ni dulu rasa dia macam Maggi Tom Yam sebelum ni. Ha. Memang sedap. Oh, sedaplah. Ha, memang sedap. Yes, oh. Andinafikan. Tak, ah, so dia ni aku DA, bagi aku DA ah. Ya. Kau jangan nak lawan Mus. Lidah ada spesifik. Aduh. Sekarang ni tahun bila dia makan tu? Tahun bila? Last gila. Tahu dia. Kau jangan lawan dia. Okey. Kau pergi. Ini aku tak rekomen sangat sebab tak tahu. Tak, Tom yang baru. Takkan aku nak cakap Maggi pula Maggi. Mana Maggi? Maggi? Maggi semua buat level A tu lah dah. Nak dia tak go, dia tak tuk sangat. Tak. Kalau kau kata Tom Yam Chef lagi sedap pada ni, ha, okay, sini. Ya, yeah, betul. Kalau nak cari Tom Yam, aku mostly akan cari yang Mami dia. Betul. Aku setuju. Continue dengan Mami juga. Continue dengan Mami juga. Aduh. Mami ayam. Ini aku pun aku yang letak sini. Tak payah tanya, aku yang letak sini. Kau buka-buka ada ayam golek ah. Tak, aku beli iaitu sebab apa? Kononnya macam nak boycott lah. Kononnya macam nak boycott lah kan. Ada lah isu kan boycott. So aku nak tukar lah kepada Mami ayam yang ni. Tapi bila aku buka dia punya serbuk tu, rencah tu, dia tak bau ayam tau, dia bau jamu. Dia bau jamu. Jamu kan. Ha? Ah, jamu. Aku tak tahulah ni Maggi ayam tenaga batik. Aku tak tahulah tapi Mami ayam manja kani. Ayam manja kani. Kau bukan Mami kot. Dia memang bau jamu. Lepas tu rasa pun macam ayam campur jamu. Tak pun ayam tongkat Ali kot. Aku boleh letak depan ni lah. Depan ni. Dia ultimate aku rasa kan. Mak, aku rasa kau bau bukan bau manja. Bukan bau manja kani. Bukan bau jamu lah. Bau boikot aku rasa. Bau boikot. Okay, ni memang okay. Kau cakap apa pun aku letak kat sini. Tak dekat sini. Bukan, ni tu bila cakap jamu ni kau makan nanti kan. Oh, Mami. Okey lah, besok manja kani kau boleh letak dalam Maggi. Okey, Mami ayam. Okay. Maggi cup. Kalau ikut aku good ah. Itu kita sebagai player-player CC ni. Ini legend kat CC bro. Aduh. Ini legend bro kat CC bro. Okay lah, untuk kat CC dia level good. Tapi kalau untuk biasa-biasa C lah rasa. Travel senang bawa. Kalau kau perasan texture untuk Maggi cup dia lagi halus daripada Maggi packet. Lagi sedap. Betul. Texture apa? Texture mie ke? Flavor ke? Kenyal. Size size mie tu halus. Jangan ikut portion. Jangan ikut portion. Kita ikut flavor. Okey. Flavor dia? Compact tu packet? Flavor packet apa? Cuba texture Maggi dia tu lagi sedap daripada Maggi packet. Sini. Oh ya, yeah. Lagi nipis eh? Okeylah, itik-itik cakap lagi betul nipis. Lah tanya. Kari dia pun rasa, kari dia nipis. Apa, tom yam nipis. Dia tak good sebab dia macam situational lah. Macam CC Dia bukan CC, dia bawa lagi lah. Aku pernah ikut member lah. Dia macam on the go lah. Macam main token dapat free je tu kalau ni. Main token ke main apa ni? Ini yang aku ikut. Oh ni yang main 10 cuci 100 eh. Masuk. Ini member masuk. Adik sama cedel ni. Bayar. Lambat. Aduh. Kau tahu main benda tu makan lamb chop lah. Apa makan Maggi dia free dia letak. Dapat dah selalu. Oh dia free. Okey. Takkan free tak makan lamb chop. Tiba-tiba. Okey, move on. Next. Okey. Apa tu? Nissin Cup. Siapa nama Indonesia? Kau makan ni Google.
Nisi ni dalam top 10 Malaysia lah. Aku tengok dekat apa website-website banyak lah ada. Top 10 tapi top 10 paling bawah lah. Oh yang tak tahu lah, tak tahu lah dia. Ha. Nissan. Yang cup. Yang cup aku tak nak makan. Tapi yang dia punya ramen tu. Ui sedap ni, gula babi. Yang ni? Ha, itu sedap gula babi tu. Ni nama dia Nissin Black Ball. Black Ball. Yeah. Yang ni ke? Black Ball. Aku makan yang show you ramen. Dodo sedap. Dodo sedap. Okey lah, kita generalize je lah. Nissin, okey. Nissin, Nissin mangkuk kan. Do. Asal sebab dia tak patut C tu. Bunyi tak patut apa? Dia, tak patut C. Yang, yang shoyu ramen tu mula tak A tu. Sedap gila babi. Tak tipu. Oh. Boleh try. Sedap gila babi. Ni ke? Black ball ni kan? Gila babi. Tiga-tiga tu dah boleh tapau situ apa? Yang shoyu ramen lah. Ni yang shoyu ramen tu bukan? Bukan, ni yang black ball. Black ball pun sedap. Macam mana? Oh, Black Ball sedap? Sebab dia ada Black Ball. Apa? Amboi? Dia punya apa? Amboi? Ha? Dia macam cekin-cekin dia. Macam Rishi. Kalau Black Ball, aku tak tahu lah. Mungkin boleh tak siap lah. Tapi kalau yang show tak you rapid, macam nama di... Bukan. Ya, tapi brand isi ni memang terkenal lah. Aku nak try lah. Sedap, aku nak try lah. Ya, show sedap lah, sedap lah. Show you ramen dia babi TikTok sial. Warna apa? Warna apa, meh? Eh, tak. Rasa TikTok. Dia macam pedas ke? Dia berlemak-lemak ke? Cheese ke mana? Yang show you ramen tu rasa ramen yang show you lah. Dia... Ay, senang sebenarnya. Ramen rasa dia ramen show you. Dia basically base rasa dia tu dia ada rasa ayam sikit. Dia macam bagi ayam tapi yang elevated dia ada rasa umami sikit. Lepas tu dia ada rasa creamy dia tu TikTok saya. Dia rasa dia rich lah, menarik lah. Tak ada rasa kosong rich. Kari ayam dia, tu lah. Dia umpama kau buat pati ayam tu, kau rebus sabu sampai dia pekat. Oh, gila sedap siap. Oh, iya, memang macam menyelerakan lah. Macam cream of chicken lah. Cream of chicken lah. Okay, cream of chicken aku letak A. Okay. Serius sedap. Yang tapi yang cup ni? Yang ni ke? Yang cup ni? Yang cup ni KIV ke? KIV. KIV. Tapi yang ni black ball lah. Black ball sedap ke? Oh, ni black ball. Black ball. Aduh. Yeah, show you ramen tu tak ada lagi dah. Tak ada lagi. Kita anggap ni show you lah. Kita anggap ni show you. Kalau show you dia A. Serius. Tapi harga dia keras sikit lah. Dia saya okay, apa keras macam tua je. Harga babi tu kan rasa. Mengikut kepada ekonomi. Kita bincang ni sebab ekonomi. Kita tengah ekonomi ni. Oh, kau bincang rasa saya. Rasa. Okay, rasa. Okay, ya. Okay, next. Mami Spicy Boba. Oi. Huh. Gila. Ada bawah ke? Ada bawah ke? Ada bawah dia. Aku imagine rasa dia macam boba tea campur mi. Ha, itu je lah. Tapi aku tak tahulah. Aku tak tahulah. Aku tak nak makan. Tapi ada rasa macam mu cakap letak donat tu rasa sedap. Tak sampai tahu kena. Tapi nak makan. Yang black ball ni bukan macam boba ni ke mus? Eh tak, black ball tak. Dia rasa macam black ball. Boba ni label ke apa? Tak mah, kau letak tira kan, tak tahu. Tak ada lah, tak buat. Kalau mengikut, aku kata apa, first impression lah. Boba dengan kari. Tak kena. Tak kena. Dia umpah apa macam tak boleh. Wah, tak boleh. Melawan hukum alam. Melawan hukum alam. Umpama macam L. Dia macam bagi kari dengan Milo lah. Macam tu lah. Itu sudah laser boleh kot. Sorry lah. Kita pakai kapak bro. Kita pakai kapak. Dengar kentut lah. Dia macam itu lah. Oh macam tu lah. Macam, Lagi Namun Samyang Carbonara. Ini sedap sial. Aku rasa dalam Samyang ni yang paling sedap lah. Dalam semua flavor ni yang paling sedap lah. Aku tak pernah sedap tu. Sedap. Aku tak pernah. Serius sedap. Pedas dia tak over sangat. Lepas tu lupa dia lombok tu pun. Kau tahu lah. Compact dengan yang ni. Ni Samyang cheese. Aku rasa carbonara lagi sedap. Ada dekat B betul lah. B lah. Samyang cheese tu B. B. Jangan C. Aku sepak. Marah. Sepak kau. Aku antara banyak-banyak ramen, aku boleh makan ni je. Yang cheese ni je tu. Sedap. Yang cheese? Yang ni kau tak makan? Kalau aku rasa carbonara tu lagi sedap. Yes, carbonara pada aku paling sedap. Selama ni aku tak beli tau tak sebab apa. Sebab aku ingat dia pre-serve strawberry tu.
Baca bro. Bukan, aku tahu. Aku tahu dia tak rasa jantung. Aku tahu dia rasa bukan jantung. Tapi dia macam first impression lah. Warna pink kan. Ya, ya. Macam ice cream. Macam ice cream. Ice cream strawberry. Kali ni strawberry. Kalau betul lah. Sebab tu pun aku tak tertarik nak beli. Okay, next. Good. Kau pernah makan tak? Ini favorite. Ini kalau aku nak beli. Mee udang. Ini nama dia sedap. Holiao. Holiao. Sedap. Holiao harap. Ini memang memang kau kena masak pakai periuk. Kau macam periuk. Dia macam Mr. Grand eksklusif. Sedap. Kau pernah makan dia? Iyalah. Ini favorite dia, dia kata. Memang good. Dia antara good yang ada holiao-holiao ni lah dia suka. Holiao. Serius sedap. Serius. Tai haula. Sedap eh. Tai haula eh. Tai haula. Puyau. Haula. Puyau. Wapu ji tau. Wapu ji tau. Puyau. Ni apa? Mi goreng ah. Harmi ni mi goreng. Tak. Mi sup. Mi sup udang. Mi udang. Sedap. Sup udang. Sup udang. Kari udang ah. Mi udang. Kari udang. Atas black ball, atas black ball. Atas black ball. Atas chef sekali. Atas chef sekali. Apa boleh? Atas kau ni. Atas kau ni. Seorang ni lah. Itu satu orang. Harga dia mahal lagi kot daripada cap lah. Cap. Kau tadi magi. Magi. Cap. Banyak. Typo banyak. Oh yang ni A. Richies A. Richies Ramyun. Apa tu? Yang ni, Oh, dia tak pula. Ini sedap. Tak try. Ni Maggi lah. Ni ramen cheese lah. Ramen cheese. Bau dia bacin sikit lah. Sebab bau tadi. Simeh. Sebab bau kita letak. Tapi harga dia murah. Simeh. Harga ekonomi dia okey, so aku letak kat A. Rasa. Tak adalah bacin macam tak boleh makan, bodoh. Kau macam kau. Orang tak boleh makan. Dia bau dia cheese. Dia kalau nak compare kan bacin kari mami tu lagi. Mami kari tu lagi teruk lah. Kau buka satu dapur. So dia sini ke? Sini lah. Eh teruk. A tolak B apa? A tolak B C. Betul juga. Okay, B lah. Aku rasa lah. Ini macam ni bukan go to lah orang Malaysia. Okay. Ni good. Ibumi. Ibumi good. Serius lah. Ini good. Dia apa ni? Tu apa tu? Ibumi. Aku rasa tak makan. Tapi aku rasa dia first. Aku dulu aku ingat Ibumi ni dia just rebrand je. Indomie rebrand jadi Ibumi. Tak, dia tak ada. Rupanya lain. Dia copycat. Dia copycat. Copycat lah. Ibumi Malaysia. Ibumi Malaysia. Tahu lah. Aku tak nak makan. Tapi sedap. Aku dulu makan sedap. Aku suka bukan Indomie. Lagi satu tu apa? Maggi goreng tu yang famous tu. Tarimi. Mi sedap. Oh, mi sedap. Mi sedap. Dia tak teruk. Alah, dia sama kategori. Yang goreng tu letak kat aku. Yang mi goreng semua dia letak kat aku. Tu kena buat label tu. Antara tiga tu. Antara tiga ni lah. Dia rasa dia lebih kurang sama. Tiga-tiga ni. Rasa dia lebih kurang sama je. Kita simpan kan. Kita simpan ni. Kita yang terakhir ni. Kita Melayu Ibumi tu kita first kan lah. Ataupun kita lupakan. Kita Bumi putera. Kut. Okay, aku rasa mi sedap yang paling sedap kot. Sedap yang paling sedap. Sedap. Betul. Tertipu dengan tajuk. Kita bagi viewer bincang gak kat komen mana antara tiga ni. Mi sedap, Indomie dengan mi goreng. Battle of mi goreng. Battle of mi goreng. Mana yang korang rasa lagi sedap? Bagi tahu kita orang. Okay, next. Whiskers. Whiskers. Good but Ruski good. Tom Yum. Ruski Tom Yum. Good. Ini Tom Yum cream. Dia lihat tu Tom Yum biasa. Tom Yum cream lah. Aduh. Dia ada santan bro. Amboi. Ruski yang ni saya ada tempur santan bro. Dia ada paste lah. Dia ada paste ada minyak ada. Bumbu ada. Ya, paste ada. Paste ada. Ini good. Semua cili ada. Good eh. Kau tak pernah makan nama. Good eh. Tapi pada aku macam tu. Kau tak payah dengan paste. Eh je lah. Dia sebab rupa dia macam whiskers. Aku letak dekat A kot. Dia sebab dia terlalu strong. Dia punya masak tu. Ui, bagi aku good je. Yang merah tu A. Yang tu good. Itu sedap sial. Lain tu. Dulu tu lain. Ni kat ni tom yam kan? Tapi ni bukan tom yam santan lah. Ni bukan tom yam santan lah. Dah, dia umpama yang tu tom yam santan, dia tu tom yam biasa. Dia lebih dia santan je. Dia tak ada santan, dia creamer. Yeah.
Aboy, ada macam kribe tak, tak overrated ke? Overrated tak, dah bagi, good? Eh, bagi aku good saya. Sedap saya. Virus. Dia pernah tahun 2000 sebelum PKP 2018 tu. Asal menang anugerah tu. Tak ada tak ada stok sial. Oh, ya? Tak ada stok. Okey. Okay. Kan, tak ada stok dekat Malaysia. Tak, bukan kat Malaysia, kat Shah Alam. Tak ada stok sial. Kau bayangkan. Tu sebab tak ada benda makan. Bukan. Tak, bukan. Kau cari kat Giant nak tutup memang tak ada. Eh, Ayo ada aku pergi. Oh, Ayo. Banyak, okay. Banyak tak ada buat. Good. Okey. Okey, good eh. Okay. Ini ni itu A ya. Dia bawah sikit lah. So antara A atau B, B lah. Tapi B. Sebab kuah dia nampak clear lah. Dia macam tak interesting lah berbanding dengan kuah. Wah. Aku suka. Aku suka lah yang merah ni. Aku tapi aku tak pernah makan yang atas. Ikut kau lah nak tak B ke A. Dia dengan Tom Yum ni. Dengan Tom Yum ni mana? Mana? Ruski lagi dia sedap tu. Atas tak A lah. Ruski sedap. No doubt man. Mantap Ruski. The brand apa Ruski ni? Brand Ruski lah. Ruski lah. Thailand. Tak. Cerita lah kau tak pernah makan je. Tak pernah pun dah. Aduh bapak. Oh, stop. Eh kena no. Banyak aku nak kena beli esok ni. Kena no. Kena no. Banyak nak Ruski ni. Ruski ni dah lama tau je. Daripada skor rendah. Tak pernah. Oh mungkin sekolah rendah kita. Tapi yang tom yum creamy ni aku tak pernah. Tak pernah jumpa. Itu baru sikit. Yang tom creamy tu baru sikit. Oh baru sikit. Maggi ayam. Dia susah. Amboi. Si betul. Jadi okey lah. Bagi aku rasa dia tak sedap tu. Padahal aku B lah. Biasa dalam, dia, okay, bagi aku biasa dia. Tak cuba compare dia dari, dengan Maggi ayam lain. Shoyu ramen tu jauh lagi sedap. Rasa dia masin. Bagi aku B. Dia masin. Ah, dia masin. Dia, yeah. Dia kosong. Dia masin lah bagus. Tak, dia kau. Ibarat macam Maggi tu makan dengan air kosong betul. Tak ada buka air, dia B. Okay, sinilah. Okay. B tu solid lah untuk dia. Solid B lah, okay. Tak, dia nampak dia sedap sebab, dia sebab ada sekali. Sebab ada rumput-rumput dia tu. Carrot lah. Haa, dia ada rumput kan. Haa, dia ada rumput. Kalau tak ada sea ataupun ni. Kalau kau kan Tom Yum dia lagi sedap daripada ayam tu. Okay lah, sini. Okay. Tapi kau campur dulu jadi E ke? Eh? Tak. Itu kau campur Tom Yum dengan ayam? Jadi Tom Yum ayam lah. Tom Yum. Oh, siap. Sedang buat kerja. Bagi itik lepas ni. Itik ni pada aku dia... C. Oi. Biasa je. C. Serius lah. C tu. Oi, tak sebab dia tak ada orang lain yang buat dia tu. Dia rare tu. Dia A aku. Aku tak nafian. Yeah. Mana ada brand lain buat itik betul. Ke? Dia dah murah kau tu. Sedap kau tu. Rasa dia rasa dia sedap. Tapi untuk goat tak sampai lagi lah. Tak. Brand tak, kau goat tak sampai lagi. Itik. Itik. Solid A lah. Solid A lah. Dia betul kalau kau buka Maggi dia tak ada pencah hilang. Kau boleh makan je mie dia macam tu. Sebab dia memang macam mami yang mami monster tu. Ha. Okay. Mie dia macam tu. Mie dia macam tu. Innovative. Okay. Ha. Dia sama geng dah kari tu lah. Cuma kari dia tu bau sikit lah. Kari dia tu. Tak. Kari dia tu. Dia ada keti. Dia ada keti. Dia kalau boleh masukkan uff. Dia masukkan uff tu. Bawah dia tu. Bau lah. Kalau boleh. Bawah boleh. Aku tukar. Letak. Tak apa. Tak kisah. Dia kira okay, brand Mami ni itik lah paling stood out lah. Dia brand basic dia tapi dia paling stand out itik lah. Dia mousse kuah dia macam Hailam. Betul tak? Aku ingat Hailam ni sel. Buat Hailam. Hailam kan? Dia gelap lah. Kuah Hailam. Tapi tu ada sel hitam kan? Kuah kicap. Dia macam kuah kicap. Betul. Dia gelap-gelap. Okay ni mi orang panggil mi bangsawan ni. Pama. Betul. Good. Dia yang Pama tu sedap kuih tiaw tu je. Eh tapi bihun aku selalu makan mihun tu. Ni bihun eh? Mihun yang terkenal. Mihun sedap. Oh ya. Mihun sedap. Aku bila yang ketiau. Dia ada badan dia Ruski. Cuma dia ada satu brand dia tak berapa nak. Apalah. Teruskan. Tapi ni memang good lah. Tak berapa nak. Tak berapa nak. Mama jalan. Sedap lah. Mama good eh? Good eh? Tapi make sure cukup masak lah. Tak cukup masak macam makan dawai. Ye betul. Kau lebih masak. Mi tapi masak kuah dia hilang. Eh? Oh, dia segar. Segar. Banyak air segar. Bukan semua Maggi memang macam tu ke? Tak, Pama ni kembang.
Tak. Tak Papa ni dia kuat makan air tu. Kuat makan air. Kau jangan letak rencah tu. Kau rebus dia dah okey baru kau masuk rencah. Oh, rebus dulu lepas tu air tu buang lepas tu boleh letak rencah. Aku selama ni aku masak campur je semua. Ya tu. Rebus sampai kira air dia tu. Letak je. Aku selalu masak dah lembik aku ambil. Okay, next. Murtabak / pizza Maggi. Ini asrama bulan puasa kau nampak lah. Bagi aku pada aku B lah, pada aku B. Aku boleh letak dekat A sebab dia ni fleksibel, dia boleh masak atas iron, dia boleh masak atas puyuh, macam-macam tempat kalau boleh masak. Kalau bosan makan Maggi tu macam tu, kau boleh buat macam ni. Tapi dia dah tak segera. Dia tak segera dah ni. Boleh tak segera? Dia nak jadi betul family daripada. Murtabak mi segera tak segera lah macam tu lah. Dia leceh sikit tapi B tu okey lah. Bagi aku dia leceh pada B. Nak hilangkan kebosanan makan sup-sup tu. Ah kan macam tak lain kan. Kalau leceh tak C lah sebab dia ceh kan ada C. B lah. Fusion lah. B tu betul lah tu. B. Yang ni good sih. Ini goreng mamak. Itu atas daripada dia. Ini good. Undisputed. Ni kalau ada telur mamak. Kalau ada telur mata. Itu. Telur mata. Itu kalau tak ibu. Telur mamak. Telur mata lagi padu. Memang dia pegang tangan kau grab terus. Dia terus. Dia terus. Abang. Dia terus senyum-senyum. Abang. Ini malam ada. Ini malam telur ada. You sudah penuh-penuh kasih lap. Okay, ni tadi KIV ni. Tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu dah bawah. Dah tak hidup bawah dah. Sial. Tapi. Nope. Kau buang soal balik lah. Aku rasa aneh aku sebab sebelumnya aku dengar orang cakap dia macam plain. Dia semua dia top 10 tapi dia meh lah. Dia bottom lah. Okay. Oh dia ke yang top 10? Bottom. Dia dalam top 10 lah. Banyak lagi benda ni dalam top 10 lah. Tapi ni salah satunya lah. Yang boba tu ni top 10 ke? Tapi top 10 tak tahu the worst kot. Ni top 10. Aku pernah terbaca lah. Dia top 10 yang worst kot. Ini memang tak patut jadi lah. Itu je lah. Menu yang paling tak patut jadi. Lain lah kalau Maggi tu bentuk boba tea. Yang boba tea tu bentuk dalam apa Maggi kan lah. Itu lain cerita lah. Kita makan sebelum boba. Boba tu macam mana kau cakap. Pening. Pening. Tak boleh. Kau tak rasa kita macam overrate banyak sangat ke? Macam penuh dekat A, B ni. Macam okeylah, revise balik. Revise balik lah, kita revise balik. Aku tak rasa ni dekat sini lah. Aku rasa ni overrated. Ikut tier tu dah betul lah tu. Atas sekali kari, nombor dua orang akan cari asal laksa ataupun batu tom yam. Batu baru ayam. Tak, yang mana kau rasa batu-batu di ejah pada akulah, ni tanya aku ni lah. Kau seorang, yang lain? Asal-asal. Ya, lain tak okay, lain okey ya. Bagi aku dia sama level dengan Tom Yam ah. Bagi aku. Oh, kepada kau ni naik ah. Pada kau ni naik ah. Tak. Itu takkan naik. Dia tak lebih. Ya. Tapi kalau ikut tekstur kuah dia menarikkan dia tu rasa dia sedap tapi dia tekstur dia macam kosong je. B lah. Ya tu. Kalau tu buat cantik. Dia kena ada suplemen kan. Kau cakap dia kena ada suplemen baru dia sedap kan. Dia kena letak benda lain sebab dia memang dia kena add on benda lain. Dia duduk kape. Dia duduk kape. Tapi dia tak ada sampah-sampah lain. Macam daun sampah ni tak. Oh dia kosong lah sekebuk kosong. Kosong sama macam tom yam tu. Tom yam kosong kan. Tom yam kosong eh? Ada paste. Dia ada paste lah. Tom yam ada paste dia lah. Ada paste mata-mata lah. Tu aku cakap Maggi yang pra 2015 tu dia ada benda lain. Tak tahu. Dia ada daun-daun. Nampak seri lah. Ada udang kan? Oh nak berseri-seri. Ada seri. Nampak macam. Nampak menarik dia lah. Berseri. Okay. Berpuas hati semua. Dengan ranking tier ni. Ya. Kita dah buat ni.
Aku puati. Tak tu mi goreng tu yang kau cakap kau nak. Mestilah goat tu ada satu je. Tapi tiga-tiga tu still goat. Tiga-tiga tu still goat. Tapi mana yang patut berada? Kadang aku Indomie tu better lagi. Kalau dari segi harga lah, sebab Indomie aku kalau mengikut harga. Legendnya Indomie sebab dia yang first kali aku kenal lah. Pioneer betul. Betul, ha. The Pioneer. Pioneer. Indonesia. Tapi mi sedap dah lagi macam premium aku rasa walaupun dia mi. Sekejap, Indomie ada bawang goreng tak? Tak ada. Tak ada. Yang mi sedap je ada kerik asli. Macam kerik asli. Itu marketing dia sah. Marketing dia. Tapi kerik asli tu sedap pun sedap. Ya, sedap. Apa? Memang dia tahulah tu. Kerik asli dia tu kerik asli sedap mesti kan. Tak tahu bawang tu dia goreng dengan plastik ke kot. Tu jadi bundar. Tak kisah. Betul sedap. Jadi masuk perut sedap, masuk tekak sedap. Masuk besok. Yang penting sedap kan. Esok berak keluar apa tak kisah. Makan apa pun jadi tak kisah. Okey guys, inilah tier kita orang untuk mi segera buat kali ni. Kalau korang ada pendapat lain, bagi tahu kita orang dekat dalam komen eh. Jangan lupa like, share and subscribe Post Gamers. Okay, bye-bye. Like, tak like aku tiga.